izin dan dengan izin. Ada dia nak macam Syani, yang maulah saya pun tak tahu. Itu naluri. Itu naluri. Naluri. Jadi, belum lagi seseorang pun kira-kira bertakwa kalau dia tidak beriman dengan perkara-perkara. Dia kena yakin segala amal soleh yang dilakukan itu, kalau Allah Ta'ala tak balas di sini, Allah Ta'ala akan balas nanti di alam, di dalam alam akhirat, di dalam syurga. Baru boleh dapat kedudukan orang yang bertakwa. Jadi kita ambil secara tafsir umum dulu. Sebab kita kena faham, nak kaji sebab tu raya, kena faham makna dulu. Kalau tak faham, berapa? Berapa kita? Kita tak faham, tiba-tiba ayat tu untuk orang takwa. Mana dia tentang yang kata bertakwa tu? Tahu kan? Kemudian Allah SWT kata lagi, wa yuqimuna solat. Ciri yang kedua ialah mereka mendirikan solat, mendirikan sembahyang. Bukan sembahyang je, tapi didirikan. Ya Allah Ta'ala tak guna wa yusadun. Allah Ta'ala yang guna wa yuqimuna solat. Ya, mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang. Kerana sembahyang itu didirikan dalam diri dia. Sembahyang itu dihadap dalam sistem kehidupan dia. Atuluh sulit. Ramai orang sembahyang, tapi tak ramai orang yang mendirikan sembahyang. Ramai orang sembahyang ramai, tak cari kita tengok iman. Baik. Jadi ramai orang yang sembahyang, tapi ramai orang yang tidak. Ramai orang bersolat, tapi tak ramai yang mendirikan solat. Tak cari kita tengok iman. Penuh. Ramai. Kalau setengah-setengah masjid berlimpah, tapi cuma tengok sembahyang jemaah waktu. Malam kita kecil, malam-malam ni kira apa ya? Malam-malam lain. Lagi-lagi subuh. Sebab tak kursi cakap rasa subuh buat malam boleh maghrib juga. Jangan buat subuh ustaz, nanti orang tak datang. Kata, ayalah, saya pun tengok. Tak apa, tak ada masalah. Kalau nak buat boleh subuh, sebab dah ada satu slot reserve. Kita mengaji kitab lain. Tak ada masalah. Tak apa, mula ada dia. Tak ada masalah. Nabi pun menggunakan pendekatan itu dalam dakwah. Dia tidak terus paksa. Dia tidak terus pergi. Macam-macam cara. Baik. Jadi Allah Ta'ala gunakan wa yuqimuna solat. Dan Allah Ta'ala, orang-orang yang mendirikan, mereka dipendirikan solat. Bila mereka mendirikan solat, adalah mereka syarat menjadi orang yang bertakwa. Kalau bincang solat juga, tak habis tiga kuliah. Bincang solat je, tak habis tiga kuliah. Kita nak bincang ayat ni. So, saya bagi secara umum dahulu. Jadi, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka kembalikan balik. Mereka belanjakan balik pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam tuan-tuan buat sekarang, malam-malam ni saya tengok ada yang dah tabung tergelar. Tapi kenapa tak dipanjangkan? Dah panjang kan? Supaya saya dapat ada dua. Satu warna biru, satu warna hijau. Jangan terbenci je, dah lah. Mana-mana yang belum mencarut pun carut lah. Ini saham akhirat kita. Tak payah banyak. Sepusin pun boleh. Apalah ustaz, sepusin. Sepusin pula kira. Bukan itu maksudnya. Walaupun hanya sepusin, ia yang akan jadi saham akhirat yang berpanjangan. Nabi kata, ya Allah kata, matalul ladina yuhibbuna amwalahum fi sabilillah kama tari habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sunbalatin mi'atu habbah. Bandingkan orang yang menyumbangkan harta mereka kepada jalan Allah SWT seperti seorang petani yang menanam sebatang pokok padi. Pokok padi itu mengeluarkan 7 tangkai dan setiap tangkai akan mengeluarkan 100 biji padi. Kira berapa orang tadi? Kalau kita carut sepusin, kita dapat 700 ringgit. Ya, sepusin kita belanja dapat 7 ringgit. Tak nak. Ini bukanlah murah, tuan. Ini
bukan Pak Matero. Ini adalah satu perkara yang Allah Ta'ala jamin. Dan ini adalah pahala yang kita akan gunakan untuk membeli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga ciri. Pertama apa tadi? Dia beriman dengan perkara. Kedua apa? Dia mendirikan solat. Ketiga apa? Dia membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Tak apa. Tak kisah berapa yang mampu masuk. Cara tadi berapa? Ustaz, saya nak mampu. Ustaz, harga getah dah jatuh Ustaz. Harga getah lebih murah daripada harga gula sekilo Ustaz. Harga getah RM2.40 sekilo. Harga gula RM2.85 sekilo Ustaz. Saya mampu dapat 10 sen di malam Ustaz. Tak apa. 10 sen pun Allah tak lagi. Usir pun bangga yang lebih malah daratin khair ayam walaupun hanya sebesar zarah mereka ni kita bawa Allah dan Allah Allah itu. Jadi kalau kita ada tiga ciri ni, insya Allah kita akan tergolong dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Itu yang ketiga. Kemudian ada lagi sambungan dia. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada wahai Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu wahai Muhammad. Maksudnya kita ni beriman, jangan beriman dengan orang aja, beriman dengan kitab-kitab yang terdahulu. Ustaz, kitab yang terdahulu Taurat Injil Zabur mana ada Ustaz? Yang ada cuma Testament, Old Testament, New Testament, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru Ustaz. Mana ada lagi? Yang kita beriman ialah kitab itu dalam bentuk asalnya. Macam mana yang diturunkan kepada Nabi Musa, macam mana yang diturunkan kepada Nabi Daud, macam mana yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang itu yang kita beriman. Yang sekarang ni, yang Bible sekarang ni, kita tak beriman. Sebab itu adalah rekaan dan susunan Rabbi Rabbi, Rabbi Rabbi dan juga pendeta-pendeta agama Yahudi dan Nasrani, agama Yahudi dan Kristian, Judaism dan Kristianity. Tak beriman tak apa. Yang kita beriman dengan Taurat, yang kita beriman ialah dengan Zabur, yang kita beriman ialah dengan kitab Injil yang asal. Jadi tak tiba soal yang kita banyak ada lagi, tak ada lah, memang tak ada. Tapi kita beriman dengan kitab yang asal tu. Kerana kitab, tiga kitab yang mula-mula ni memang tiada lagi wujud.